Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyentuh berkenaan di mana biasanya histeria berlaku. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan seorang guru. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan seorang warden. Tolong ambil perhatian sekiranya tuan-tuan mempunyai ramai anak murid. Boleh dikatakan 80 kes histeria berlaku adalah di sekolah-sekolah agama. Di asrama sekolah-sekolah agama, di asrama sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran dan juga di pondok-pondok. Di sini menunjukkan bukti jelas kepada kita tuan-tuan bahawa iblis laknatullah adalah merupakan makhluk yang durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan adalah merupakan makhluk yang tidak suka kalau manusia ini mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iblis sudah bersumpah dalam Al-Quranul Karim, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis sudah bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia nak memesungkan anak Adam. Dia nak memesungkan anak Adam daripada jalan yang lurus. Dan iblis juga telah bersumpah dengan anak Adam, di depan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia nak mengganggu anak Adam yang mempelajari ilmu agama dengan penuh keikhlasan. Jadi kes-kes seumpama ini banyak kita kendalikan. Kes-kes seumpama ini tidak asing bagi kita dalam tim perubatan ini mengendalikan kes-kes histeria begitu banyak. Kalau seorang kena tak menjadi masalah tuan-tuan. Ini dalam satu sekolah 5-60 orang sekali kena. Kita pergi seorang, kita nak buat macam mana? Kita pun naik pening dengan kes yang histeria ini. Dan inilah kita nak tengok bahawa sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz merupakan tumpuan iblis kepada pelajar-pelajarnya untuk mendapat histeria ini. Resikonya begitu tinggi. Cuba kita tengok tuan-tuan, sekolah-sekolah Cina, Chenghua ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, ada tak kita dengar ada berlaku kes histeria? Tak ada tuan-tuan. Tetapi kalau sekolah agama, sekolah Arab, cukup famous benda ni berlaku. Sebab apa? Iblis tidak boleh duduk, iblis tak boleh tengok manusia ini mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, dia nak merasuk dalam jiwa anak Adam ini supaya hati anak Adam itu tertutup untuk menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah betapa kianatnya, inilah betapa durjananya makhluk yang disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala menyumpah iblis yang durhaka kepadanya dengan menjadikan iblis itu satu makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita tengok bagaimana iblis memainkan peranannya. Bagaimana iblis menyucuk jarumnya ke dalam tubuh manusia untuk menjadikan manusia itu leka, untuk menjadikan manusia itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hendak mengetahui siapakah yang menjadi sasaran histeria. Karena histeria ni tuan-tuan, dia tak singgah kepada seseorang itu kecuali ada syarat-syaratnya yang tertentu. Pada hari ini saya nak mengemukakan beberapa langkah ataupun beberapa jenis orang yang mempunyai ataupun yang mudah dihinggapi oleh histeria ini. Orang yang pertama tuan-tuan adalah orang yang lemah semangatnya. Biasalah kita jumpa kawan-kawan kita, kita pernah tengok orang yang hidup dia tidak bersemangat, tidak mempunyai semangat yang begitu tinggi. Dan orang ni biasanya dalam pelajaran pun dia mundur, dalam pergaulan pun dia gagal. Sebab apa? Sebab jiwa dia begitu lemah. Sebab kita kena ingat tuan-tuan bahawa kita adalah manusia. Kita adalah insan yang mana merupakan
satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik kejadian. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kita kena bersyukur tuan-tuan. Kita kena bangga tuan-tuan bahawa kita dijadikan sebaik-baik kejadian. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk menguruskan bumi ini. Jadi jangan sekali-kali kita lemah semangat. Kita hidupkan semangat kita, kita kuatkan emosi kita supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang disukai oleh iblis jenis yang ketiga, iaitulah yang boleh menyebabkan histeria kepada seseorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa sasaran histeria ini? Kebanyakannya sasaran histeria ini adalah kepada orang perempuan. Cukup jarang sekali kita dengar orang lelaki kena histeria. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Orang perempuan yang macam mana yang menjadi sasaran histeria ini ialah orang perempuan yang mana pada masa tersebut dia datang haid. Period dia pada masa tu, maka orang ini antibody dia lemah. Sebab apa? Sebab dia dalam tubuh badan dia dalam keadaan kotor. Disebabkan tubuh badan dia dalam keadaan kotor, maka jin mudah hingga atas belakang dia, maka jin mudah masuk ke dalam tubuh dia. Itu yang kedua. Sasaran histeria yang ketiga adalah seseorang itu yang pernah terkena kerasukan. Tak kira lah 10 tahun lalu ke, 5 tahun lalu ke, 2 bulan lalu ke, orang ni yang pernah kena kerasukan. Banyak kita jumpa budak-budak sekolah pada hari ini. Banyak kita jumpa remaja-remaja kita yang pergi PLKN sebagai contoh, berkemah di tepi-tepi hutan, di tepi-tepi air terjun, di tepi-tepi pantai dan sebagainya. Maka banyak kita tengok, ramai kita tengok orang-orang ni kena histeria. Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan kotor. Sasaran yang keempat ialah apabila seseorang itu mempunyai saka dalam tubuh dia. Saka daripada tok nenek dia dulu meresap masuk ke dalam tubuh dia, maka orang ini juga berpotensi untuk mendapat histeria. Sebab apa? Sebab iblis yang sedia ada dalam tubuh seseorang itu mempunyai network dengan iblis yang bekerja dengan histeria ini. Maka iblis cuba masuk berjumpa kawan dia sekejap dalam tubuh, pada masa itu orang ini akan kena histeria. Oleh itu, untuk tahu tuan-tuan mempunyai saka ataupun tidak, tuan-tuan boleh lihat CD dalam siri pertama kita membicarakan khusus berkenaan dengan saka dan santau. Dia ada 18 tanda tuan-tuan orang yang mempunyai saka. Tuan-tuan akan mimpi apa? Ada menceritakan dalam WCD tersebut. Jadi pada hari ini kita masuk pada tajuk yang kedua berkenaan dengan histeria, yang mana CD yang kedua ini, WCD yang kedua ini mempunyai kaitan secara langsung dengan WCD yang pertama. Oleh itu tuan-tuan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkenaan dengan saka itu, tuan-tuan kena menonton WCD yang pertama. Sasaran histeria yang kelima ialah mana-mana anak Adam yang suka mempelajari ilmu agama. Apatah ilmu agama, apatah lagi menghafaz Al-Quranul Karim, menghafaz kalamullah. Orang ini adalah menjadi sasaran histeria. Sebab apa? Sebab dia nak melupakan. Dia nak masuk dalam orang ini supaya orang ini tak sihat, supaya fikiran dia terganggu dan sebagainya. Maka dengan sendirinya dia akan jadi lemah semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah di atas muka bumi ini. Oleh itu sebab itulah tuan-tuan, kita tengok histeria sebagaimana saya bagi tahu tadi, banyak berlaku di sekolah-sekolah tahfiz, banyak berlaku di sekolah-sekolah agama, dan banyak berlaku di pondok-pondok, dan banyak sekali berlaku di tempat kem-kem motivasi. Sebab apa? Sebab iblis cukup tak selesa dengan keadaan ini. Sebab dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan anak Adam, untuk menyakitkan anak Adam, dan sekaligus akan memesongkan anak Adam itu
daripada siratakal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus, ya Allah. Dan kita kena ingat bahawa iblis ini merupakan musuh kita yang paling nyata. Sebagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu bagi kamu, wahai manusia, merupakan musuh yang paling ketat. Disebabkan kita bermusuh dengan iblislah, maka iblis mengatur langkah-langkah tertentu, memasang senjata-senjata tertentu. Dan di antara senjata yang dipasang oleh iblis untuk merosakkan anak Adam, untuk anak Adam ini melupakan pelajaran dia, ialah dengan cara histeria.